Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi dan bertemu kembali dalam channel Games. Seperti biasa, hari ni tempat yang aku boleh turun di sini je lah. Paling dekat dekat rumah aku. Tak lebih 10 km lah, memang dekat lah. Dan syarat-syarat antara dalam PKP lah yang sedia maklum kan. Okey, pagi ni aku masih keorangan. Rasa jaki-jaki Abang Jah sampai kot. Misi masih pergi mencari tamuk. Kalau dapat lah kan. Tak dapat ikan apa pun bedal lah. Janji ada strike. Okay guys, bagi yang baru singgah channel aku tu, jangan lupa untuk menekan button subscribe kan. Tekan button subscribe tu, free je, tak bayar. Okay guys, jom lah, boleh buat turun kayak. Okay, jom turun kayak. Okay, stay tune guys. Dah siap. Okey, dah siap. Semua dah okey. Tak ada barang dah. Aku dah turunkan semua. Sambungkan pedal dulu pada tangan ni. Ayung ni. Dan boleh kita lancar. Bang. Saya jalan dulu eh. Bajas. Saya jalan dulu eh. Okey. Banjar dah sampai. Satu tu Supi. Supi dia tengah rasmi dia punya kayak baru. Tak apa nampak. Nanti kita tengok kat laut. Hanya ketak hari ni. Jom jom. Tengok banyak roti aku bawa. Roti yang banyak. Jom kita lancar. Okay guys, ini sekarang aku tengah menuju ke spot. Aku akan main kat tepi je guys. Sebab korang tengok angin. Oh, angin kuat ni. Hari ni kalau angin tengok dalam, dalam apa podcast tu, dalam windy kan, apps windy tu 13 knot. Oh, laju angin. Angin kuat. Bahaya lah kalau nak pergi ke pulau. Nak pulau boleh pergi, boleh main belakang pulau, tapi nak balik tu tak apa lah. Aku tak nak berisiko main tepi je. Okay guys, jumpa di spot nanti. Aku try main tamuk ke sini. Kita nak cuba kalau ada rezeki, insyaAllah. Kita cuba kan. Tengok macam mana kena angkap. Bagi alhamdulillah. Julung, julung. Julung kalinya. Dia pun yang main atas ni. Ha, ikan pertama. Panas eh? Ada main situ lah. Ikan kedua guys. Tak record biasa lah. Tengah makan. Tengah makan. Depan tu dia main banyak ni. Strike, strike, strike.
Kabu, kabu. Okay guys, aku nak main bottom pakai umpan ikan yang dapat tadi. Ikan apa? Julung kan? Duduk tepi ni lah. Dah pasang sawo. Tu pakai umpan ikan ni. Tengok kalau rezeki, insyaAllah. Yang penting kita mencuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bottom yang pertama. Next ikan. Berapa panau? Panau eh? Ini berlepas. Okey, lepas balik. Bajah kata nak 3 jari. Kita cari yang 3 jari. Kerapunya kecil-kecil, dia tinggal kat tepi-tepi ni. Tak ada dah kerapu besar-besar. Ada ikan, Pek? Rekod eh? Ada tadi. Cuma dia gelap. Apa eh? Oh, touch screen dia on balik eh? Dia memang dah hidup tu. Cuma aku nak tengok tak nampak. Tonggeng kawan. Okay guys, oleh kerana hasil kurang memuaskan, jadi aku ambil keputusan. Cik, ambil keputusan. Nak menjala atau kayak pula. Kau tengok eh, aku menjala atau kayak. Jala 8 kaki. Udang tak tahu ada ke tidak. Tapi yang penting kita mencuba menjala. Kotor lah sikit jala. Itu dia. Menjala atas kayak ya. Selalu dapat mancing jala dekat tepi ya. Ni dapat jala tak kayak. Cuma bila nak angkat ni, kan bila nak angkat ni kena pelan-pelan. Lagi dah rapat dulu. Tak ada. Belanak ada. Anak tu ikan apa? Ikan putih ni banyak.
kalau ikan berumpan sedap ni. Tak ada pun. Gerong belang ada, gerong belang. Gerong belang, gerong belang. Gerong belang. Haa, jadi. Okay, kita cuba tebal sini. Udang dah kurang dah musim sekarang ni. Kita macam dulu, dulu banyak udang dalam ni. Sekarang, saja-saja try. Saja-saja nak try. Malam eh. Ha. Sampai di sini saja video aku. Terima kasih yang menonton aku punya video. Okay, Abang Jar dengan anak dia tengah angkat kayak tu. Ada saja saya akan cara nak menjala, cara menjala anak aku menjala atas kayak tadi. Stabil lah kayak ni, boleh berdiri, senang nak menjala. Kalau Sonic mungkin lagi stabil, lagi senang nak menjala. Okey, sampai di sini saja video aku. Jangan lupa lagi video yang akan datang. Terima kasih yang menonton. Alhamdulillah. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.